Sebagai pondok salaf, itu ciri khas daripada pembelajaran pondok salaf itu adalah sorogan. Jadi ketika santrinya lebih itu belum mencapai ratusan, itu hampir semua santri itu pasti sorokan kepada Mbah Yemana. Kemudian setelah santrinya banyak, setelah lebih dari 200 lebih, maka Mbah Yemana ini kewalahan untuk menyorok semua santrinya, sehingga beliau itu mendelegasikan kepada santri-santri senior untuk nyorok kepada santri-santri yang junior. Dan kebetulan kemudian pada tahun 30-an ini atas inisiatif dari Mbah Yai Jauhari, menantu beliau, bapaknya Mbah Yai Maksum, ini akhirnya menginstruksikan kepada Mbah Faqih As'ari yang kebetulan mondok di Lirboyo setelah jadi pengajar di Tebireng untuk mendirikan MHM, mendirikan madrasah, yang kemudian madrasah ini menjadi menjadi sebuah sistem pendidikan yang bertahan sampai sekarang. Jadi artinya sistem pembelajaran di Lirboyo ini termasuk kolaborasi atau menggabungkan antara sistem sorogan, kemudian sistem bandongan, kemudian juga sistem halqoh, sistem diskusi yang kemudian diaplikasikan dalam MHM, di mana di dalam MHM itu sendiri juga ada lembaga M3HM yang merupakan pelopor daripada model halqoh, yaitu model hiwar, yaitu diskusi-diskusi, sehingga melahirkan para ahli bahasa masail yang terkemuka pada saat itu. Nah, yang paling pokok itu adalah bahwa Mbah Yai Manap ini mampu memberikan contoh dalam segala hal, yaitu mulai dari kezuhudan dalam hal istiqomahnya beliau dalam beribadah, istiqomah dalam beliau mengaji, dan juga mempraktekkan atau mengamalkan isi-isi daripada kitab itu dalam keseharian beliau. Sehingga santri-santrinya itu betul-betul mempunyai contoh yang bisa dilihat langsung dan ditiru langsung. Dan apalagi secara kualitas atau secara levelnya, itu Mbah Yai Manap itu sudah dijuluki sebagai Syaikhul Futuh. Jadi sudah masyhur bahwa suatu saat Mbah Yai Manap itu bermujahadah di makomnya Mbah Samsuddin Batu Ampar Madura. Kemudian beliau tertidur, kemudian bermimpi satu ranjang dengan Mbah Nyai Khalil, garwane Mbah Nyai Khalil. Nah, begitu pulang dari mujahadah ini, beliau langsung dimarahi sama Mbah Yai Khalil. Wes ngelmuku wes entek ngoten. Sama nus boyo ngono. Karena apa? Karena menurut penafsiran mimpi dari para kiai bahwa bisa satu ranjang dengan istrinya kiainya, itu berarti sudah
mampu mencapai tahapan ilmunya kiainya. Nah, jadi secara ilmu hakikat ini beliau sudah mencapai tahapan yang sama dengan Mbahe Khalil. Nah, ini sehingga dari sini banyak sekali pada zaman itu santri-santri yang sudah melanglang buana kemana-mana, sudah ngaji, sudah jadi alim, kemudian butuh untuk nuwakne ilmu, butuh untuk mencari futuh, itu mereka ini beristikharah dan akhirnya menambatkan pilihan untuk mondok di Lirboyo untuk mencari futuh. Sehingga banyak sekali santri-santri Lirboyo ini yang zaman itu adalah senior-senior seperti Mbah Yai Fakih, Mbah Yai Zamroji atau Mbah Yai Jamhari dari Kendal, itu sudah mondok di mana-mana, sudah alim, yang kemudian dalam rangka nyepuh ning ilmu itu adalah mondok di Lirboyo. Nah, sehingga banyak sekali itu kiai-kiai zaman kuno itu yang futuhnya itu adalah di Lirboyo. Ngoten niku.